Zakuan juga berada petak pertama di sini pada musim lalu, tapi dia gagal untuk memenangi perlumbaan di litar ini. Inilah dia kedudukan grid para pelumba dengan menyaksikan petak yang pertama adalah Muhammad Zakan Zaidi. Petak yang kedua, Kasma Daniel Kasmayudin. Dan diikuti petak yang ketiga, Muhammad Fitri Ashraf Razali. Dan seterusnya petak yang keempat, Ahmad Fadli Syam. Kelima, Muhammad Adi Rosli. Dan petak yang keenam adalah Abdul Muhaimin Roslan. Petak yang ketujuh, Muhammad Hafiz Nur Azman. Dan petak kelapan, Muhammad Izzat Zaidi. Dan petak yang kesembilan adalah Ahmad Afif Ablan. Okey, kita petak ke-10, Ahmad Iqbal Amri Abdul Malik. 11, Nur Isman Ismail. 12, Muhammad Ruzaiman Muhammad Said. Di petak ke-13, Eli Izzarita Ilyas. 14, Fakrushi Sakirin Rostam. Di 15, Muhammad Amirul Arif Musa. Petak ke-16, S. Hasitaren. 17, Muhammad Muzaki Muhammad. 18, Muhammad Apendi Rosli. Dan di petak ke-19, Muhammad Helmi Azman. 20, Muhammad Taufik Roslan. 21, Muhammad Haikal Akmal Zakaria. 20 pusingan akan dilalui oleh kesemua pelumba. Debaran semakin kita rasakan. Perlumbaan pertama bagi CP 150. Juara 2014, petak pertama. Juara 2016 di sebelahnya di petak yang kedua. Perlumbaan ini untuk memintas adalah agak sukar. Dan di awal perlumbaan, siapa yang berada di hadapan selepas seekor pertama dan kedua ada kelebihan untuk kategori baru ini kerana jentera yang mereka gunakan adalah jentera yang baru. Untuk kesemua pelumba, mereka bersedia sekarang. 6 lampu merah dinyalakan. Mereka bermula menuju ke selekor pertama. Perlumbaan yang baik dari bahagian dalam. Kasma yang berada di hadapan kali ini. Kasma Fitri juga meminta Zakwan turun tempat yang ketiga. Kasma di tempat yang pertama. Ali Brosti juga meluncur laju di hadapan sekarang ini. Zakwan tenggelam sikit di belakang. Tempat yang keempat di belakang Ali Brosti. 1 Kasma, 2 Fitri, 3 Adi, 4 baru ada baru Zakwan Zaidi, tempat yang keempat sekarang. Dan Zakwan Zaidi agak perlahan di permulaan perlumbaan ini, tetapi masih lagi panjang dengan 20 pusingan angka semuanya. Segalanya mungkin boleh berlaku, tetapi perhatikan kepada Kasman dan Kasmayudin yang seperti biasa dia mempamerkan keyakinan yang cukup tinggi untuk bermula dengan baik dan seterusnya berada di tempat yang pertama. Ya, meluncur laju Kasma Daniel, Fitri tempat kedua, Adib tiga, Zakwan tempat keempat, Fazli lima, enam, Afif naik tempat yang keenam, tujuh, Muhaimin Izzat Zaidi, lapan, sembilan, Norizman Ismail, 10, Iqbal Amri Abdul Malik, 10 pelumba teratas, satu, kita ada 21 pelumba kesemuanya, semua lagi, masih lagi dalam perlumbaan, satu barisan yang cukup panjang di lintas sekarang ini, dua masuk di bagian dalam, itu kita di belakang Zakwan. Di belakang Zakwan adalah Afif dan Fazli Syam. Afif yang minta Fazli. Saya rasa tadi di belakang Zakwan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nombor 55 yang untuk 20 yang minta. Kita lihat sekali lagi kedudukan. Adakah Fazli? Ya, Afif yang berada di hadapan Fazli sekarang. Muhaimin di tempat yang ke-7 sekarang ini. Zakwan Zaidi cuba untuk merampas kedudukan di tempat yang ketiga, tetapi agak jauh kedudukannya pada ketika ini. Sambil itu dia terus diakhiri rapat di belakangnya, ya. Di tempat Afif. Yang kelima adalah Afif, begitu juga dengan Ahmad Fazli Syam. Zakwan berseorangan saja di situ, dia diberikan tekanan oleh Afif Amran, Fazli Syam, Muhaimin Roslan yang sekarang ini rapat antara sementara Zakwan dan Adib juga mulai rapat sekarang ini. Itu dia Zakwan, Adib, Zakwan, Afif, Fazli, Muhaimin dalam kelompok ini. Sementara Daniel, Kasper Daniel terus di hadapan tinggalkan Fitri tempat yang kedua. 0.5 saat perbezaan di antara kedua kelompok ini. Dan Fitri ada jarak dengan Adib sekarang. Zakwan perlu untuk melepasi Adib sekali ini kerana Adib agak pelan sedikit. Dia memberikan ruang kepada dua kelompok di hadapan untuk lari jauh di hadapan. Dan Adib, Zakwan diikuti dengan Afif, Fazli, Muhaimin dalam kelompok yang kita lihat sekarang ini. Kelompok yang kedua di belakang. 1, 2, 3, 4, 5 pelumba. Zakwan, Adib, Zakwan, Afif, Fazli dan Muhaimin. Persaingan yang cukup sengit untuk perebutan di tempat yang ketiga. Dan pada ketika dua pelumba di hadapan Kasmadil dan Kasmayudin dan juga Muhammad Fitri Ashraf Razali. Agak jauh sedikit akan kelompok yang kedua di belakangnya.
Ya, Zakwan perlu melepas Adib, tapi Adib bertahan dengan betul baik sekali sekarang. Dan jarak di antara Fitri dan Adib, dia penting. Kelompok pertama dan kedua di antara mereka sekarang ini lebih kurang dalam 1-2 saat. Di antara Adib dan juga Fitri Azrazal di tempat yang kedua. Kelompok ini perlu lagi sedikit untuk kejar di hadapan. Persaingan di antara mereka ini menyebabkan 25 di hadapan yang dapat kelebihan lari lebih jauh lagi. Dan sekarang Kasma di hadapan dengan catatan terpantas di Lita 43.472 saat. Belum terpantas dan dia berada di hadapan. Diikuti dengan Fitri Ashraf Razali 1.3 saat sekarang ini meninggalkan Adik Rosli. Di tempat yang ketiga, Zakwan melalui lurus akan digunakan untuk memacu laju dari bagian dalam. Zakwan juga masuk ke dalam. Zakwan masuk untuk memintas. Zakwan berjaya melepasi. Zakwan tempat yang ketiga, tapi oh, Afif Gatro cantik sekali. Afif yang sekarang ini di tempat yang ketiga. Dia masuk dari bagian dalam ketika persaingan di antara Zakwan dan juga Adib tadi. Perhatikan persaingan perebutan tempat yang ketiga. Pada satu ketika Zakwan seakan-akan berjaya untuk menempat ketika yang ketiga. Tetapi akhirnya kembali semula pada kedudukan yang keempat ini. Sekali lagi Zakwan perlu melakukan apa yang telah dilakukan. Ya, kerja sekali lagi Zakwan perlu bekerja keras untuk melepasi. Kali ini Afif Amran pula. Afif mengikuti rapat saja Zakwan tadi. Menanti Zakwan termasuk di bagian dalam. Memintas Adib dan dia mengambil kesempatan itu untuk masuk di bagian dalam. Memintas 20 mil terus untuk naik tempat yang ketiga. Sekarang tindakan yang terbijak oleh Afif tadi. Dan Zakwan sekarang juga melakukan. Dan sekali lagi Zakwan juga masuk di bagian dalam. Zakwan cuba untuk meminta. Zakwan di bagian dalam. Dengan Adib dulu yang mengambil kesempatan. Adib berjaya melepasi Afif tadi. Adib membalas kembali apa yang dilakukan oleh Afif tadi. Adib berada di tempat yang keempat. Zakwan di tempat yang ketiga sekarang. Ada 14 pusingan perubahan lagi. Jadi kita akan saksikan apakah yang bakal dilakukan oleh Zakwan Zadi untuk menyerang dua pelumba di hadapannya. Dengan perbezaan masa pada ketika ini ada 3.59 saat di antara Zakwan Zaidi dan juga Kasmadin dan Kasmaudin yang berada di tempat yang pertama. Itu jarak yang perlu dikejar oleh Zakwan Zaidi. Mudah saja Zakwan perlu untuk melakukan masa terpantas dalam setiap pusingan untuk ada pengejar pelumba di hadapan. Dan setakat ini catatan terpantas di Kasmadin 43.472 saat. Zakwan melakukan 43.645 saat. Zakwan perlu secara konsisten melakukan masa yang lebih pantas dari 20 di hadapannya. Sekarang ini dia mula menjatakan diri daripada kumpulan yang di belakangnya ini. Dan ini berikan kelebihan kepada dia untuk cuba bekerja jauh ditinggalkan. Kita lihat perbezaan 3.4 saat Zakwan ditinggalkan oleh pendahulu. Lebih kurang dalam 2.7 saat. 2.8 saat dia berada di belakang Fitri Ashraf Razali. Zakwan Zaidi dan juga Kasmadin dan Kasmayudin kini berkongsi masa terpantas Armi dengan 43.472 saat. Dan perbezaan jarak juga semakin dikurangkan oleh Zakwan dengan hanya 2.71 saat berada di belakang Kasma. Mungkin ada masih lagi panjang sebenarnya dengan 20 pusingan sebelum ini berbanding 18 sebelum ini. Jadi di sinilah antara yang paling penting adalah tahap kecegasan seorang pelumba itu untuk mengejar pelumba di kelompok hadapan. Zakwan mengejar dan Zakwan semakin hampir di belakang Fitri Ashraf Razali. Semakin mendebarkan, semakin menarik pelumba ini. Fitri mengintai di mana Zakwan. Mengintai di mana Zakwan berada. Zakwan bersorangan saja di situ. Zakwan boleh melakukan jahatan terpantas bersorangan yang dibuktikan dalam Super Bowl tadi. Zakwan akan gunakan ini untuk mengejar pelumba di hadapannya. Perbezaan dikurangkan lagi antara Zakwan dan Fitri sekarang. Sementara ini adalah pelumba nombor 90 Hafizul Azman di Lita. Dan kembali tumpuan kepada Zakwan sekarang ini. Zakwan cuba untuk mengejar Fitri Ashraf Razali. Yang sekarang perbezaan di antara kedua pelumba ini adalah dalam 2.2 saat di antara Zakwan dan Fitri Ashraf Razali. Kasma, Fitri, Zakwan. Dan sekarang lebih kurang 2 saat di antara Zakwan dan Fitri. Ada 10 pusingan perlumbaan lagi. Dengan Kasma dia pusingan yang ke-10, dia melakukan catatan masa yang terpantas 43.351. Sementara seorang lagi pelumba yang gagal untuk meneruskan perlumbaan. Tetapi tumpuan terus kita berikan kepada Zakwan Zaidi dalam usahanya untuk mengejar Fitri Ashraf Razali di tempat yang kedua. Semakin hampir nampaknya. Semakin hampir. Kita boleh nampak dah kedua pelumba ini dalam satu frame di antara Zakwan dan Fitri. Semakin hampir di belakang Fitri untuk mengejar Kasma. Agak suka sikit, tapi Zakwan adalah bekas juara
dia tahu untuk melakukannya. Dan sekarang menghampiri Fitri Ashraf Razali sekarang ini. Perbezaan di antara kedua mereka adalah 1.4 saat sahaja di antara Zakwan dan juga Fitri Ashraf Razali. Oh, Muhaimin masuk melepasi Adib. Melepasi Adib sekarang ini. Dia melepasi Adib untuk naik tempat yang keempat. Sekarang adalah, ya, dia Muhaimin melepasi Adib. Tapi di hadapan kita lihat bagaimana Zakwan telah pun mencatat masa yang lebih baik lagi. Tapi Kasmar dia melakukan masa lebih pantas. 43.351 saat untuk berada jauh di hadapan. Cuma sekarang umpan kita di belakang. Mampukah Zakwan untuk mengejar? 8 pusingan perlumpaan lagi. Zakwan cuba untuk mengejar Fitri Ashraf Razali dengan Fadli di tempat yang ketiga. Perbezaan kembali 2 saat di antara kedua perlumba. Kalau berdasarkan kepada masa yang dicatatkan untuk saat ini di timing page tidak ada nama Zakwan. Tapi Zakwan saya pasti tempat yang ketiga. Kerana kita lihat timing page adalah nama Fadli Syam tempat yang ketiga. Tapi saya pasti 21 adalah tempat yang ketiga sekarang ini. 21 tempat yang ketiga. Berdasarkan timing page tempat ketiga adalah Fadli Syam. Tapi Fadli sekarang rapat di belakang Fitri Ashraf Razali sekarang ini. Zakwan berada di belakang Fitri. Zakwan akan cuba untuk meminta sekarang. Dengan menyaksikan Fitri Ashraf melihat di manakah kedudukan Zakwan Zaini. Zakwan semakin merapati Fitri Ashraf untuk perebutan di tempat yang kedua. Semakin hampir sekarang ini. Zakwan di belakang Fitri Ashraf Razali sekarang. Zakwan di tujuh sekarang ke tempat nak cuba masuk. Tapi ditutup oleh Fitri. Fitri akan cuba untuk menutup ruang dan menekan Zakwan. Perbezaan di antara kedua perlumba ini tidak ada perbezaan antara mereka sangat rapat. Dan peluang terbaik untuk Zakwan. Laluan lurus ini menuju ke selekor pertama dan selekor yang kedua. Di situ peluang untuk dia memintas. Tapi Fitri berjaya menutup setiap kali Zakwan sampai. Dan ini lagi satu peluang di menuju ke selekor yang kedua. Zakwan akan konsisten dengan catatan masa 43 saat. Manakala bagi Fitri pula dia agak bergelut dengan catatan masa 44 saat itu yang memberikan peluang dan juga peluang kepada Zakwan Zaini untuk terus mendapati kedudukan Fitri Ashraf. Dan kini dia mencari detik yang terbaik untuk memintas Fitri Ashraf. Dan ada 6 pusingan lagi jika Zakwan ingin berubah untuk mengejar Kasma. Dia perlu melepasi Fitri. Tapi Fitri yang menutup ruang dengan begitu baik setiap kali sampai di selekor sekarang ini. Sekali lagi di laluan lurus di hadapan menuju selekor yang pertama. Tapi dipercaya menutup ruang pasti semakin hampir pula untuk memberikan tekanan pada 22 ini. Ya, masuki pusingan yang ke-16. Masih lagi Zakwan mengintai ruang untuk merampas kedudukan tempat yang kedua. Persaingan di antara Fitri Ashraf dan juga Zakwan Zaini. Perbezaan hanya 0.1 saat di antara kedua-dua pelumba ini. Baik, Kori rapat di belakang. Cari ruang untuk masuk meminta sekarang ini. Dengan jentera yang baru ini yang lebih berat dari jentera lama mereka gunakan. Untuk menunggang untuk membawa agak sedikit sukar. Dan lagi untuk memintas dari bahagian dalam dengan kelajuan yang mereka lakukan ini. Memang memerlukan kekuatan fizikal. Sementara Fadli semakin hampir di belakang Zakwan. Dan sekarang Zakwan juga masuk. Tapi setiap kali itulah Fitri akan berada di hadapan dan menutup ruang. Tidak sampai di selekor. Lalu lama Zakwan berada di belakang Fitri. Yang mana kita dapat saksikan kedudukan Fadli Syam terus merapati dua pelumba di hadapannya. Pasti plus makin hampir. Ya, dengan dua pelumba ini. Kerana Fitri menahan Zakwan. Kerana untuk tidak matikan Zakwan untuk tidak melepasi ini untuk tempat yang kedua. Sementara Kasma jauh di hadapan. Kita lupakan Kasma seketika kita lihat apa yang berlaku sekarang. Jika pelumba bersaing untuk tempat yang kedua. Zakwan, ini ada satu peluang lagi laluan lurus. Untuk Zakwan masuk bagian dalam. Tapi laluan lurus kelajuan milik Yamaha akan lebih laju lagi. Dan dia dapat memecut laju. Dan sampai di selekoh, dia berada di hadapan Zakwan. Zakwan suka untuk melepasi Fitri. Walaupun Zakwan lakukan masa terpantas dalam setiap pusingan. Tapi lebih pantas daripada depan Fitri. Tapi laluan lurus milik Fitri nampaknya. Zakwan akan mengharapkan kesilapan dilakukan oleh Fitri di selekoh. Tetapi itu tidak berlaku.
dengan Fitri terus konsisten dan juga fokus terhadap corak tunggangannya, sentiasa menutup ruang setiap kali Zafuan cuba masuk untuk memintas. Ya, seingat saya menyaksikan setiap kali Fitri berlumba, inilah dia Fitri yang terasa ini, kerana dia pandai untuk menutup ruang, dia tahu untuk menjaga tempatnya. Tapi Zafuan akan buka perlawanan sekarang. Zafuan dan Fadli, dua bekas juara di belakang Fitri. Berikan sekarang kepada Fitri, sekarang ini ada dua pusingan untuk Fitri bertahan di tempat yang kedua ini. Kerana Fadli, satu, kita lihat dua, tiga dan empat. Memang rapat betul kedudukan mereka. Dua tempat terakhir di atas podium sekarang ini. Hanya perbezaan 0.0062 di antara Zakwan dan juga Fadli Syam yang berada di tempat yang keempat. Sambil itu, Fitri Ashraf masih lagi berjaya mengekalkan kedudukannya di tempat yang kedua. Ada perbezaan hampir 4 saat di antara Fitri dan juga Kasmar Daniel. Pusingan terakhir untuk perlumbaan tipis 1.50 di litar terpeluh. Kasmar mulai di belakang. Melihat apa yang berlaku. Ini yang berlaku di belakang Kasmar sekarang ini. Jumpaan untuk Zakwan masuk. Sekali lagi ditutup oleh Fitri. Fitri berjaya untuk buang di selekoh yang mana itu peluang terbaik untuk Zakwan memintas. Sekarang ini apa yang perlukan oleh lakukan oleh Fitri. Berjaga dengan baik saja. Zakwan masuk. Zakwan masuk ke dalam. Zakwan masuk. Dan Fitri terjatuh. Fadli pula yang masuk sekarang mengambil kesempatan. Fadli tempat yang kedua sekarang ini. Dengan Zakwan di tempat yang ketiga. Kesilapan yang dilakukan memberikan ruang. Sambil itu kita perhatikan Kasmar Daniel berjaya memenangi perlumbaan yang pertama bagi CP 1.50, diikuti di situ oleh Fazli Syam dan juga Zakwan Zaidi. Terus berpuas hati dengan tempat yang ketiga. Ya, satu perlumbaan yang mendebarkan, tidak mengecewakan. Kategori baru ini tidak mengecewakan langsung. Ini yang di belakang, kita berikan tempuan dulu di belakang. Ini adalah persaingan untuk perputaran tempat yang di belakang antara pasukan SDK Rozaiman, Makrusi, Haikal, Muzaki, Kamil Roslan di bagian belakang untuk mereka menamatkan perlumbaan ini. Amadi Rosli, kesemua mereka berada dalam kelompok ini. Tapi tidak mengecewakan langsung dalam perlumbaan yang dinanti-nantikan oleh semua peminat. Apa yang berlaku Kasmar Daniel walaupun dia jauh di hadapan 42 saat. Tapi persaingan Fadli, Zakwan dan Afif memang cukup mendebarkan. Bukan Afif, maafkan saya, adalah Fitri. Ini dia yang berlaku sebenarnya, Hami. Zakwan berjaya meminta Fitri. Fitri terjatuh tetapi kesempatan itu digunakan oleh Fadli Syam. Ya, pasti akan dibahaskan selepas ini. Tapi Zakwan masuk dalam bagian dalam melepasi, berjaya melepasi Fitri tadi. Kemudian ada Fadli yang mengekori sahaja kedua pelumba ini. Mengekori, menanti peluang yang terbaik untuk dia masuk. Dan dia masuk dalam bagian dalam untuk melepasi Zakwan. Dan Fadli dan Kasmar melengkapkan 1 dan 2 untuk pasukan Yamaha. Untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto. Sekali lagi, 1 dan 2 untuk Kasmar Daniel dan juga untuk Ahmad Fadli Syam. Pas 1-2 bagi kategori CP 1-1-5. Kini kita melihat pula kejayaan pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto yang mengungguli perlumbaan pusingan yang pertama bagi kategori CP 150 menerusi Kasmar Daniel Kasmayudin, diikuti Ahmad Fadli Syam dan Muhammad Zakwan Zaidi berada di tempat yang ketiga. Sekali lagi kita akan melihat Yong Yun Ho untuk naik, masih senyum lebar dengan kejayaan pasukannya. Tapi memang persaingan ini cukup mendebarkan di antara tiga pelumba yang kita lihat tadi. Tapi Afif tempat yang keempat kerana nama pelumba Fitri Razali tempat yang ke-12 kerana dia terjatuh tadi dengan Muhaimin di tempat yang keempat. 5 Norizman, 6 Norizman, tempat yang ke-7 Adib, 8 Izzat Zaidi, 9 Iqbal Amri, Eli tempat yang ke-10, 11 Helmi Azman, 12 Fitri Ashraf Razali, 13 Rozaiman Said, 14 Pakruji Zakirin Rostam, 15 Haikal Ahmad Zakaria, 16 Muzakir Muhammad, 17 Taufik Roslan, Feri Rosli, 18 19 Afif Nur Azman, 20 Sastaren, 21 Amirul Yusuf dan Azhar dari keputusan perlumbaan dalam CP 150. Kita akan menyaksikan hadiah akan disampaikan bagi Encik Azlan bin Muhammad Yaman yang di Pertuan Majlis Perbandaran Temerloh kepada terlebih dahulu pemenang. Ketiga-tiga pemenang dalam perlumbaan Zakwan Zaidi bermula dari petak yang pertama, menamakan perlumbaan di tempat yang ketiga selepas bertarung hebat dengan Fazli dan juga Fitri tadi.
Tempat yang kedua, Ahmad Fazli Cham yang mempamerkan pengalaman, bertindak bijak, mengikori sahaja Zakwan dan Fitri menanti peluang untuk dia mengambil kesempatan naik tempat yang kedua untuk Ahmad Fazli Cham. Dan pemenang tanpa dicabar untuk perlumbaan kali ini, jauh dia dapat meninggalkan lain-lain perlumba. 42 saat dia dapat Ahmad Fazli Cham. Juara bertahan Kasmar Daniel Kasmaruddin, pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto di tempat yang pertama. Ada anugerah perpasukan oleh Puan Nur Afiza Muhammad Yusof, Pengurus Besar Jabatan Pengurusan Penjenamaan Petronas, kepada sekali lagi pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto dengan Yeo Yun Ho selaku ketua pasukan menerima piala berpasukan. Penguasaan musim lalu berterusan untuk Yun Ho musim ini untuk pusingan pertama musim 2017. Kita akan bertemu lagi nanti dalam pusingan yang kedua di Tangkak, tapi yang pasti pusingan pertama milik Yun Ho dalam CP115 dan juga CP150. Jadi podium untuk CP150, Kasmar Daniel Kasmaruddin, Ahmad Fazli Cham, Muhammad Zakwan Zaidi. Kita akan lihat kedudukan selepas tamat satu pusingan, tapi kedudukan mata adalah berdasarkan pada keputusan perlumbaan ini sahaja, kerana ini baru pusingan yang pertama untuk perlumbaan. Dan sudah pasti Kasmar Daniel akan mengutip pantai penuh 25 mata, Fazli Cham 20 mata, Zakwan dengan 16 mata, Afif yang keempat dengan 13 mata, untuk Afif Muhaimin dengan 11 mata, Norisman 10 mata. Perlumbaan yang baik untuk Norisman selepas pasukan barunya. Adik Rosli tempat ke-7, 9 mata, Izzat Zaidi 8 mata, 7 mata untuk Iqbal, 6 mata untuk Eli Izzat, Izzat Ilyas di tempat yang ke-10. 10 perlumbaan atas